Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berada di Singapura untuk lawatan kerja selama dua hari sempena sesi permukiman pemimpin-pemimpin Malaysia Singapura ke-10, kali pertama melibatkan kedua-dua negara diadakan pasca COVID-19. Kementerian Kewangan akan mengesyorkan kepada KPM untuk mewujudkan subjek baru mengenai kewangan dan keusahawanan di sekolah menengah dalam usaha memastikan generasi muda celik kewangan sekaligus menarik minat mereka menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Selepas tiga minggu melakukan pengeboman hebat di Gaza yang meragut lebih 8,000 nyawa, tentera Israel memulakan peringkat kedua peperangan dengan pencerobohan darat menggunakan kereta kebal dan memasuki semenanjung Gaza. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.